Satu. Empat. Tiga. Dua coplosan namun saya kurang ya. Nah, nomor tiga. Ya. Tiga. Empat. Tiga. Jumlah pemilih disabilitas peningkatan 0, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih disabilitas cacat dan menggunakan hak pilih 0, 0, dan 0. Jumlah perolehan nomor urut 1 38. Kopi dia tak apa-apa nak nunjukkan kiramu. Tak terbuang kena bekas tu. Iya tapi kalau sama kamu nak. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Jumlah seluruh suara sah 346. Jumlah suara yang tidak sah 8. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 354. Baiklah, untuk yang berikutnya TPS 04. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1. Tiga dua. Nomor urut 4. 7 4. Jumlah seluruh suara sah 3 4 8.
Jumlah seluruh suara tidak sah 11. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 359. Data suara sah dan tidak sah. 1, nomor urut 1, 41. Nomor urut 3 148. Nomor urut 4 91. Jumlah seluruh suara tidak sah ada 7. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 368. Suara sah? Oh, surat yang sah 361. Yang tidak sah 7. Ya. Seluruhnya yang sah dan tidak sah 368. Kita menemukan tanggal 12/10/2021. Semua saksi nomor urut 2 92. Nomor urut 4 69. Jumlah suara tidak sah 7. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 345. Sudah 45. Ya, lanjutlah Kak Bang. Ya, macam ini. Baiklah, itu tadi laporan dari masing-masing TPS. Itu yang berikutnya pembacaan hasil rekapitulasi keseluruhan oleh kedua panitia kepada baiklah. Sebelum saya membacakan hasil keseluruhan dari calon nomor urut 1 sampai nomor urut 4 untuk saksi dicocokkan dulu. Ya, sambil ngopi dulu atau langsung. Baiklah. Sebentar. Yang itu nanti akan kami bacakan sesuai dengan nomor urut. Jadi nomor urut 1, nomor urut 2,
3 dan total 59. Jadi kami akan memulai dari nomor urut 1 dari tiap-tiap TPS-TPS. Ya. Nama calon kepala desa nomor urut 1 Abdul Naidi TPS 1 berjumlah 42, TPS 2 berjumlah 22, TPS 3 38, TPS 4 32, TPS 5 41, TPS 6 37, total keseluruhan perolehan suara 212 atau 212. Sudah. Nomor urut 2 Indra Gunawan TPS 1 54, TPS 2 94, TPS 3 74, TPS 4 123, TPS 5 81, TPS 6 92. Total jumlah keseluruhan perolehan nomor urut 2 Indra Gunawan 518 atau 518. Calon kepala desa nomor urut 3 Alim Iskandar TPS 1 186, TPS 2 177, TPS 3 152, TPS 4 119, TPS 5 148, TPS 6 140. Total keseluruhan perolehan suara mencapai 922 atau 922. Berikut calon kepala desa nomor urut 4 Umar Dhani TPS 1 69, TPS 2 77, TPS 3 82, TPS 4 74, TPS 5 91, TPS 6 69. Total keseluruhan perolehan jumlah suara 462 atau 462. Terus jumlah seluruh suara sah untuk TPS 1 351, TPS 2 370, TPS 3 346, TPS 4 348, TPS 5 361, TPS 6 338. Total jumlah keseluruhan suara sah 2114. 2114. 2114. 2114. Jumlah suara-suara tidak sah TPS 14, TPS 25, TPS 38, TPS 411, TPS 57, TPS 67. Total jumlah keseluruhan 42.
jumlah seluruh suara sah dan tidak sah TPS 1 355, TPS 2 375, TPS 3 354, TPS 4 359, TPS 5 368, TPS 6 345, total keseluruhan suara sah atau tidak sah 2156. 2156. Panitia. Saksi. Yang perlu ditandatangani. Tutup waktu.